Yo ma bro, sekarang sudah hari ke selanjutnya dan kali ini bakal ada interview ma bro ya. Jadi ini bro stage-nya ya, kali ini gue mendekat cuy dan gue ntar akan interview di sana tuh. Nah di situ tuh interviewnya bro dan gue nanti akan dipertontonkan oleh ini katanya bisa 1000 lebih ya yang nonton offline-nya ma bro. Sebelum interview kita di make up dulu ma bro. Ma bro, gue udah di make up nih ma bro ya. Gue kayak ondel-ondel ngasih, gue nggak biasa banget di make up sih. Duh. Dan kita tunggu. Masih ada BPG, masih di make up cuy. Jadi gue duduk mana nih? Helm PUBG. Cube, ada lion. Kita syuting dulu mah bro. Wow. Sekarang kita ada stage. Hi Oka. Yeah, I'm doing this for you. Thank you. Yeah. I also have a pocket too, so I know how to use it. Kita udah selesai ma bro interviewnya dan sekarang kita mau makan. Makan apa teman-teman? Makan western food lah. Kita mau makan steak. Katanya sih gitu. Ya enggak apa-apa, ikutin aja kan di traktir ini. Ayo nyebrang cepet-cepet, mau makan enggak? Wow. Ada tempat lagi. Ada. Nanti tenang aja, dibayarin sama Pak Bos. Oh, okay. Sir, can you speak English? Huh? Can you talk in English? Wow. Chinese number one. Chinese number one. 不能发布。 我不愿意出去。 那就我们就拍个合照吧，我在那里。对对对。太感谢了。 Foto. Kita deh jagain foto. 1, 2, 3. Ya waduh, jadi makanan kita udah nyampe. Jadi nyampe. Yeah. Hooray. Ya. Yeah. Sisi. Makanannya mewah banget sih. Keren sih. Ya, itu di situ ada steak tomahawk. Ini ada ayam, ada pizza. Ini steak apa ya? Gue nggak tahu sih ini apa. Kita coba tomahawk ya, bro. Ini gue jadi food vlogger loh ya. Ini apa? Berasa jadi raja ya. Minumannya susu oat milk. Jadi yang punya pengen di share tempat makannya nih, kalian bisa makan di situ tuh ya bro. Kalau nyari tempat western food, kita mau jalan-jalan kaki aja sih, lihat-lihat mau bro. Panas sih, aku ngerasa panas.
Kita sambil melihat pemandangan kota Shanghai. Ada misu ya di sini teman-teman. Kemarin gue nemu misu sih tapi gue story. Kemarin gue nggak nemu. Wah, jemuran di mana-mana loh. Ternyata di Shanghai begini cuy. Jemuran di mana-mana. Ngapain itu? Jadi mabar gue udah lanjut lagi ya. Kita mau latihan buat besok turnamen ini mabar. Oke. Nah, sekarang tim gue udah pada siap. Joseph Fox di mana Pliko Neil? Sekarang waktu kita balik cuy. Kembali ke hotel. Udah dapet ini juga mah bro. Hujan cuy. Gila so sweet banget nih PW Chandra. Gue dipayungin. Hujan telah datang lagi. Anjay. Anjay. Bisa menang gak sih Chan? Ah, tenang, tenang. Menangis kita mah. Enggak, gue gak ada kata-kata itu. Iya, kita gak menang. Gue mental gue tuh mental juara. Jadi apapun yang terjadi gue pengen aku menang. Aku mah selalu pesimis. Nah, bahaya nih. Gak boleh gitu Chan. Lu harus change. Tapi walaupun gue gak bisa merubah lu ya. Anjay. Karena setiap manusia itu ada pendiriannya masing-masing. Ya, ya gak sih? Ya. Cuman kalau gue sih, gue pengennya menang terus sih, Chan. Si Rafli jadi ojek payung loh. Rafli jadi ojek payung, Kang Bule. Ya. Karena yang bule-nya yang disuruh megang payung. Iya, aturan si bule-nya disuruh megang payung. Alhamdulillah. Besok hari kemenangan. Udah kayak bulan puasa. Kita lebaran ya. Cari taksinya tuh lumayan sulit banget mau berhari agresif. Asli, nggak ada yang bisa bahasa Inggris ya. Walaupun bahasa Inggris gue juga ya, ya masih bisa lah. Tapi basic. Tapi di sini tuh bener-bener kayak apa ya? Hampir nggak ada gitu yang bisa. Mau bro, kita udah nyampe. Ih, gokil lo ya. Asli. Ya. Yeah. Ini adalah Shanghai tinggi. Oh. Tinggi. Shanghai Tower. Itu gedung tertinggi kedua apa ketiga gitu ya setahu gue di dunia cuy. Dan itu sangatlah tinggi bro. Nah di sana tuh ada tuh yang apa namanya? Ya, itu ikoniknya lah, ikoniknya Shanghai. Bagus mah bro, bagus. Gue nggak sabar nih mau foto. Akhirnya mah bro worth it juga ya. Naik taksi bentar, gue udah menunggu nih ya. Gue bilang ke tour guide-nya gue pengen ke tempat ini tapi gue belum kewujud juga. Dan sekarang akhirnya nyampe juga cuy. Dan tuh lihat tuh. Ah, gedung-gedungnya keren deh pokoknya. Tangganya di sono, kalian lihat ya. Lihat kan? Let's go. Kota Cyberpunk. Mari kita foto-foto sama bro. Bro, sumpah yang keren banget ya. Bismillah di kiri. Lihat gak? Ya. Bismillah gacor. Keren banget cuy. Sumpah. Indah banget gedung-gedungnya. Kita naik apa gak sih cuy? Kan duit lu banyak, Vicky. Ini yang buat ada wow. Yang John Wick 10 nih. Gedung-gedungnya bagus banget ya. Pemandangannya. Tuh di sana tuh keren banget tuh. Tuh, di ujung sana. Ini juga ini kayak gedung Empire nih. Dan ini situ orang Jawa ya? Jawir Cina saya. Sesat kon. Cina Kartina. Kon sesat.
lapo neng kene? Loh, lapo neng kene? Nyari Cina asli. Ah, bukan yang karbitan Indo-Indo. Ya ya, fotonya gantian. Tuh, udah mati sekarang. Kenapa mati cepet banget dah? Iyalah bang. Udah pada mati semua tuh di sana juga tuh. Padahal kita pengen kesana loh. Ada checklist kalau udah gitu. Iya. Nah.